الله لا يصلح عمل المفسدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Desa Sigaluh Banjarnegara. Saya ditemani oleh Mas Surohmat, anggota Arsadaya Daka Indonesia. Dan kita mau menemui salah satu jamaah kita di Masjid Salahuddin. Yang qadarullah harusnya acara kali ini kita live streaming ya Mas. Betul, ada. Tapi karena memang ini di dataran tinggi, ya bisa lihat itu banyak salak di sana sini, kebun salak ya. Dan sinyalnya juga sangat tidak stabil di sini. Akhirnya kita tapping saja ya. Sekarang kita mau langsung ke rumahnya, kita mau ngecek lokasi-lokasi yang terindikasi ada media sihir di situ. Ya. Bismillah. Kalau dari indikasi yang dulu pernah ditangani itu indikasinya gimana, Tat? Yang dulu pernah ke mungkin tertangani itu ada indikasi memang benar sihir atau seperti apa? Jadi kan jemaah kajian sudah dari 2017 apa ya? Apa 16 ya? Dari 2018 kalau nggak salah. 2017 itu udah saya sama Pak Irawan nangani beliau. Sudah pernah. Cuma memang putus komunikasi. Putus komunikasi dan jarang konsultasi juga ya. Ya Masya Allah. Baru-baru ini saya dengar ada gangguan-gangguan yang lebih serius. Ya makanya bismillah kita datangi ke rumahnya. Ini kita sudah sampai. Assalamualaikum. Nah ini saya bersama Mas Novi, Mas Novi dan Mbak Lili. Tadi Mas sebenarnya sudah siap-siap ini mau streaming mau qadarullah dicoba bolak-balik sama Mas Imam dari tim MFO. Ternyata qadarullah sinyal memang tidak mendukung di sini. Oleh karena kita tapping saja, kita offline. Kita rekam saja dan insya Allah jalannya prosesi rukyah dan juga penelusuran ini natural tanpa ada yang kita tutupi, kita potong atau mungkin kita tambah-tambahi gitu ya. Ini sekarang tanggal 21 Desember 2020. Semoga Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan sehingga akar permasalahan yang ada pada keluarganya Mas Novi, khususnya yang ada di rumah ini bisa Allah tampakkan dan Allah angkat sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan jin yang ada. Amin. Sebelumnya kita mungkin mau tanya sebentar sama Mas Novi dan mungkin teman-teman penasaran ya, gangguan ini sebenarnya sudah berapa lama Mas? Sejak lama, 2000 berapa ya? Kehamilan anak pertama. Anak pertama. Kan Mbak Lili ikut pertama kali kalau tidak salah di Pondok Andalusia ya? 2017? 17, iya. Iya, 2017. Terus di Balai Dakwah. Di masjid, apa itu namanya itu? Masjid Asidik. Masjid Asidik, ya. Selama 2017 sampai sekarang, apakah ada perubahan atau tidak? Tambah parah atau malah berkurang? Kayaknya nambah. Nah, bertambah ya? Ada tambah. Nah, waktu habis di rukyah, itu apa yang terjadi, Mas? Apakah gangguannya jadi menurun atau masih sama saja atau malah bertambah? Malah bertambah itu ada, ya ada-ada aja itu gangguannya bertambah. Bagaimana? Kadang sakit kepala, pusing, terus kadang di mata juga ada, di badan. Emosi. Yang dari pas yang pertama, yang kemarin di rukyah sih, alhamdulillah ada perubahan, emosi lebih bisa terkontrol, terus lebih apa ya? Kan saya berusaha yang usaha saya online, saya kurangin. Alhamdulillah sudah apa nggak ini lagi, maksudnya nggak gemerung sum apa nggih? Nggih. Nggih, tapi cuman setelah itu
gangguannya malahan yang muncul malah di mata. Mata malah sering kalau pergi ngaji atau apa itu kayak ngantuk, tapi bukan kayak ngantuk biasa. Kalau ditahan itu tangannya kayak mau gerak-gerak sendiri, Tat. Gatel enggak? Enggak, tapi kayak orang apa ya, kayak ngulet-ngulet gitu lah, kayak orang mau ngulet. Matanya gatel? Matanya sering gatel, pegel terus. Astagfirullah. Dari apa ya, dari sini sampai ke belakang itu peningnya, Masya Allah. Jadi Mbak Lili ini sebenarnya sudah kita masukkan ke segmen kisah kita. Kodarungo, ya waktu itu sama Rukiah Terang Jujur kalau tidak salah pernah ya? Belum ya? Belum pernah? Belum jadi. Wih, ada halangan aja. Terus pas kemarin, kemarin sudah sempat kita rekam, Kodarungo, gambarnya nggak bisa diupload. Ada kesalahan dan akhirnya tidak bisa diupload. Ya semua takdir dari Allah Ta'ala. Tapi itu terjadi dengan lumayan aneh ya Mas ya. Semoga yang sekarang enggak. Iya, sekarang juga enggak bisa live streaming ini. Makanya kita ambil secara apa? Rekaman ya. Dengan rekaman. Semoga Allah mudahkan ini proses rukiahnya dan antum semua bisa mempelajari gimana menetralisir sihir-sihir yang ada di rumah. Bisa sihir, bisa yang lain, nanti kita cek ya. Mungkin sekarang saya rukiah Mbak Lili lagi, kemudian nanti saya izin mau keliling rumah. Gilung ya. Baik, mungkin langsung berdiri di sini. Bapak-bapak, nun saya mungkin di dalam apa nggih? Biar lebih enak nanti. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluh 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 innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Kenapa kamu dendam sama suaminya? Kok selalu mukul begitu? Cemburu ya? Oh, Lili bukan punya kamu kok. Sekarang sudah milik suaminya. Bukan punya kamu. Kamu yang harus keluar, bukan malah mukulin emasnya, Mas Novi. Ayo sana. Kan lu nge? Ora. Kan lu nge? Kamu yang keluar ya. Kan lu nge nyana belu nge? Enggak. Tujuannya untuk apa kok disuruh keluar? Kan lu nge? Kan bisa. Biar bisa? Oh, penjahat. Gak boleh. Kamu yang harus berpisah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang dia sudah lumayan tenang, lagi
tidur sebentar. Sekarang saya mau keliling rumah dulu. Masnya jaga atau antum yang jaga? Antum jaga ya. Sekarang saya mau nyalakan beberapa aroma-aroma terapi. Nanti bisa ditirukan oleh teman-teman di rumah. Nah, ini sudah disiapin sama Mas Anton, masih pakai kayu sondal, khosyab sondal, sondalwood. Kalau ada bidara India, bagus juga, bisa antum pakai juga. Oh ya Ustaz, kan banyak dari jamaah juga netit apa sobat MF yang tanya, sondal itu terbuat dari apa dan belinya itu di mana? Nah itu yang mungkin banyak yang belum tahu. Di toko Arab banyak, di toko-toko Arab, toko-toko oleh-oleh haji, ya yang di situ jual bukhur untuk wangi-wangian, untuk pengajian, majelis taklim itu biasanya banyak sondal namanya. Baunya enak, enak banget. Tapi ini adalah salah satu bau-bauan yang enggak disukai sama Jono. Jin kok. Yuk kita keliling rumah ya. Mohon maaf, mungkin saya bisa ke kamar atau... Ini saya izin di maju-majuin ya. Mohon maaf. Nah, sini aja. لا تأخذه سنة له ما في السماوات من ذا الذي يشفع يعلم ما بين ولا شيء من إلا وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده الله لا إله لا تأخذه سنة له ما في السماوات من ذا الذي يشفع ini lebih bagus lagi ya kalau ada Badrul Hermil, itu bisa didapatkan langsung di Madinah atau di Mekah, bisa titip ke rekan antum atau kerabat-kerabat yang sedang umroh ya, itu bagus. Dan para masyayikh kami di Mesir sering sekali menggunakan Badrul Hermil untuk pengobatan serta pengeluaran jin yang membandel di dalam tubuh. Maaf, saya naik. Yuk kita beralih ke tempat lain. Permisi. Oh ini nih.
Kita mau nambah gaharu nih teman-teman. Nggak cuma sondal, kita bawa gaharu walaupun tinggal sedikit tapi bisa insya Allah. Qad makarul ladina min qablihim fa'atallahu qawlihim fa'farra alaihim saqfum wa qadimna ila ma aminu min amani faja'alna wa ba'am wa qadimna ila ma aminu min amani faja'alna wa ba'am. Permisi Bu. Nah teman-teman, ini salah satu yang disebut bagi orang Jawa sebagai pawonan dapur. Kalau dalam adat istiadat Jawa, apalagi di dalam dunia spiritual Jawa, ini adalah salah satu tempat yang paling lemah di rumah seseorang. Makanya biasanya orang yang mau mengirimkan santet tenung teluh akan diarahkan ke area dapur di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Oh ya, bentar, ini kita tinggal di sini. Kita mau keluar ya. Kita tinggal di sini sebentar. Yuk. Nah ini teman-teman, kita pakai 7 helai daun bidara sama garam krosok, sama seperti yang dijelaskan oleh Wahab bin Munabih. Sudah kita rukyah juga sedikit, kita untuk ibunya. Mbak, coba sini Mbak, matanya yang sering gatal sini. Mbak Lili, ayo. Diraupin Mbak. Maaf, maaf. Tangannya mana? Tangannya. Udah, kayak gini aja. Dengak ke atas. Diraupin. Di sekitar mata aja. Awas kejedot. Aduh. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Kita mau istikharah dulu. Di mana kira-kira ada dan ini kita temuin tadi di belakang. Wallahu a'lam. Mali, apa pinggangnya sering sakit? Nih. Ini saya temuin di belakang ini. Saya enggak bawa sendiri. Pinjem pak palu, Pak. Ada palu? Jadi pecahin kalian. Pulang babi. Ini. Enggak tahu ini tulang apa. Menurut Anda tulang apa, Komandan Surahmat? Tulang sapi. Kita siram dulu tadi. Sedikit aja. Nih, kita rendam dulu sebelum dihancurin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Bukurnya dipecahin itu. Itu tadi yang kita nyalain dipecahin itu. Hah? Kayaknya dijatuhin sama kucing apa? Enggak. Dipecahin siapa? Ah itu dia, nggak suka dia. Pasang lagi mas, masuk Islam ya. Masuk Islam terus keluar ya. Hah? Ini ketanya udah lepas ini. Hah? Pecah lagi? Allahu Akbar. Siapa yang mecahi? Ya Allah. Ayo kita
hancurkan di belakang yuk. Qul jaa'al haqq wa zahaqal baathil innal baathila kaana zahuqa. Mana satu lagi? Ditutup terus, entah muntah. Jadi menggunakan di punggung ya, punggung sapi nih, apa tuh punggung apa nih, saya nggak tahu apa punggung apaan, sehingga Mbak Lili juga gangguannya sering ngerasa sakit di mana, di lumbalnya ya, di area pinggangnya. Wallahu a'lam, ini mungkin tulang pinggang sapi atau tulang pinggang apa, saya nggak tahu, yang penting dihancurin baik, taruh di air rukiah lagi, kemudian nanti akan kita kubur. Dah. Dah, enggak usah dibakar. Kadang ada bakar, cukup dilepaskan saja ikatan-ikatannya. Ini buhul namanya. Tapi kalau yang tulang ini ya bukan buhul, media sihir. Atau sihir. Inna fatahna laka fatahan. Liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika wa yansurka Allah. Biar dibuka dulu ya jalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sekarang tinggal PR kita mata nih. Matanya masih ya? Ngantuk. Rasanya ngantuk. Hah? Badan kesemutan. Oke. Badan kesemutan ya. Biar wangi ya teman-teman. Ini selain dengan metode air, bisa juga dengan menggunakan asap. Mereka biasanya menguasai udara yang ada di sekitar rumah korbannya. Kenapa kok saya bisa yakin ini kasus sihir ya? Karena memang dari seluruh tanda-tandanya mengarah ke situ, hampir seluruhnya. Makanya saya yakin ini bagian dari kasus sihir. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batina kana zahuqa innal batina kana zahuqa innal batina kana zahuqa. Ini udah bagus sih. Itu kita taruh di ventilasi. Terus kita taruh di mana? Apa sih namanya itu? Tungku. Yang aneh ini tadi nih. Ini nampaknya lumayan tebel kacanya. Sedangkan kalau di rumah, di studio itu nampaknya lebih tipis daripada ini. Tapi nggak pernah pecah. Ini tebel ini, ya. Tuh saksinya tuh kameramen, tuh Mas Imam. Pecah. Memang ini jinnya, jin licik. Pintar memanipulasi. Oh, maaf, Bu. Lucu banget ya, kayak Allah. Di sini udah nggak ngerasa apa-apa kan? Udah berkurang sih, tadi pas baru masuk semutan sampai kepala. Bentar, berarti masih ada? Di sini masih tangan. Nggak, di sini. Masih sedikit semutan. Coba Mbak, apa namanya? Cari atau keliling tempat mana yang lebih kuat kesemutannya. Di sini apa Mbak rasa? Ketarik ya? Kemana ketarik ya? Kayak orang mau lahiran tadi. Ya wes, lahiran aja. Dilahirin aja. Duduk sini aja, Mbak. Selonjornya. Bismillah, semoga Allah mengijabahi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Masih al-Qurasiyah as-samawat al-Qurasiyah. Dengak Mbak, Mas Novi diadangi. Mbaknya dengak, saya mau nyiram tenggorokan leher. Ayo. Mau muntah dulu. Dengak ke atas, ayo. Kurang tiduran, nah seperti itu. Lepas Mas. Biasanya kan panas ya rasanya Mbak. Sekarang apa yang Mbak rasa? Dingin apa panas? Tangan? Buka. Dingin? Masya Allah, dingin banget kayak es.
panasnya hilang? Matanya gimana, Mbak? Yang biasanya sering gatel sama enakan. Pusingnya? Pusingnya, kesemutannya? Kesemutan di tangan sama telapak kaki. Telapak kaki ya? Oke. Udah, mandi dulu, Mbak. Nanti kita akan tangani tahap selanjutnya. Kita mau bakar buhulnya, ya. Karena ini sudah basah, jadi kita mau bakarnya pakai bensin atau solar di belakang. Ayo. Sewu, permisi. Kita mau bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Bel. Tadi ini kata Mbak Lili ya, alhamdulillah waktu di Palu ini sudah ketemu punggung yang bertahun-tahun mungkin sakitnya ya? Nggak sering, punggung sama pinggang yang paling sering. Berapa lama? Tahunan? Anu umat-umatan sih. Umat-umatan. Tapi kumat-umatan sudah tahunan atau nggak, hanya bulanan lama saja? Sudah tahunan. Bertahun-tahun tapi kumat-kumatan. Nggak. Jadi tadi ketika dipukul, direndam air ruqyah, seperti ada yang lepas. Sekarang gimana? Sudah, alhamdulillah. Nggak ada rasa apa-apa. Allahu Akbar. Allah yang menangkan yang hak, yang batil pasti kalah. Amin. Yang batil itu pasti kalah. Mau strategi, pakai strategi apapun mereka. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tatkala al-haq, kebenaran dari Al-Quran itu datang, maka kebatilan semua pasti akan lenyap. Pasti akan lenyap. Apalagi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya makar setan itu sangat lemah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan para penyihir enggak akan pernah beruntung, enggak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Artinya, dengan strategi apapun, dengan ilmu apapun, mereka enggak akan pernah menang dunia akhirat. Bahkan malah memadorotkan diri sendiri. Ini nanti setelah ini dibakar, yang nyihir bisa jadi akan kena batunya sendiri. Yang penting sekarang pembentengan dalam diri, Mbak. Mm. Itu tadi kan reaktif sekali, sekarang sudah enggak, tenang. Ya, kita tinggal aja. Kita ke depan ya. Mbak, sekarang gimana rasanya? Lega banget, Mbak? Alhamdulillah, Masya Allah sangat lega. Di mata juga udah enggak, apa ya, tadi kan kayak ngantuk banget kayak gitu, sekarang udah enggak, di pinggang udah enggak sakit, alhamdulillah. Seseknya? Hilang. Hilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini kita buktikan sekarang ya bahwasanya pengobatan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang pasti akan Allah menangkan dan mengandung manfaat yang sangat besar sekali. Alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat membahagiakan, khususnya bagi Mbak Lili, wabil khusus saya sendiri dan juga tim semua. Enggak ada suatu hal yang membahagiakan kecuali dengan sembuhnya saudara atau saudari seiman kita dari cengkraman-cengkraman sihir atau jin. Kita doakan semoga Allah berikan perlindungan yang sempurna untuk Mbak Lili dan keluarganya semua. Amin. Begitu juga untuk teman-teman ya yang ada di rumah yang sekarang mungkin masih diuji oleh Allah berupa kena sihir atau kena gangguan jin, semoga Allah angkat cobaan tersebut dan diluluskan dalam ujian kehidupan ini sehingga mendapatkan kemuliaan derajat dunia dan akhirat. Amin amin rabbal alamin. Arsadani Allahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.